Oke, halo. Aduh, panas. Tapi nanti malam hujan. Siang panas, malam hujan. Oke, kita mau review ikan ya sore hari ini. Ini ikan kohaku yang sangat luar biasa, Norma. Ini kohaku ini import, ukuran 65 BU, jantan juga. Dan di show yang sebelumnya ikan ini sudah pernah dapat Grand Champion A. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Grand Champion itu apa, dia... gelar terbaik di satu show, dan kelas A itu adalah kelas yang paling ibaratnya paling topnya di sebuah ikan koi. Jadi kelas A ini adalah kohaku Showa Sanke, dan ini ikan ini terbaik dari semua jenis ikan di kelas A yang terbesar juga waktu itu. Ya, ini kalau nggak salah waktu itu di Malang atau apa, saya lupa ya, kotorannya dibersihin dulu supaya teman-teman nanti ngelihatnya bisa jelas. Lebih mantap ini ya. Ini gila ya, bodinya edan ini, padahal puasa berarti ini 6, 7, 8, 9 hari. Hampir 10 hari ini puasa. Ini Farm Dainichi, ukuran 65 BU. Norma bisa lihat kenapa ikan ini bisa Grand Champion. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dia punya letak pattern merah ini 3 step, 4 step dengan yang kecil ini sangat proporsional sekali. Jadi hampir tidak ada letak yang kosong. Jadi depan, tengah, belakang itu letaknya pas. Kemudian, dia punya skin quality putihnya, meskipun ini kadang kita videonya nggak terlalu jelas. Dia punya skin putihnya, ini sirojinya putih bersih. Putih sekali, super white. Ya, nah yang ketiga dia punya body shape atau anatominya. Norma bisa lihat kondisi puasa 9 hari jantan lagi. Tuh lihat kayak bogono tuh, kayak rudal tuh. Nah, ya kan. Nah yang terakhir dia punya, kalau Norma perhatiin berenangnya nih, ikan ini nih anggun sekali. Apalagi nanti kalau udah masuk kolam nih, teman-teman bisa lihat. Jadi kadang ada ikan gede tapi yang berenangnya itu udah aneh, Norma. Bengkong-bengkong, berenangnya nggak center. Nah, itu sulit sekali untuk dapat gelar Grand Champion. Untuk dapat juara satu di kelas A aja, kohaku terutama, itu nggak gampang. Apalagi ini udah juara satu, base incest-nya dia menang, sesama base incest diadu, dia menang lagi dapat Grand Champion A. Nah, ini nggak main-main nih kan ini nih. Dan memang kabar buruknya ini sudah punya customer. Ya, Kopeng Buat Magelang, thank you banget Kopeng Buat, ini ikan beliau. Nah, dia tapi masih kepengen lanjut keeping di kita. Nanti untuk show-show berikutnya kita akan update lagi dan kita akan turunkan lagi. Semoga makin bagus growth-nya dan prestasinya ke depan bisa kita pertahankan bahkan lebih baik lagi. Yuk, biar nggak kelamaan kita pindahin ke kolam ya. Asik banget ya. Saat ini kohaku terbaik nih di kolam 35 ton. Ya. Dan sekali lagi jangan minta harga murah ikan begini, Norma. Bingung ini nyarinya juga. Ya. Udah bagus, besar, mulus, berprestasi. Nah, ini udah awas, awas ya, hati-hati ya jantan. Ayo masuk kolam biar kamu makan enak lagi. Kalau udah tua itu kalau masalah masuk-masukin enggak pinter. Oh ya, ini juga usia masih masuk barusan Akenisa ya. Barusan Nisa, jadi masuk tahun ketiganya masih awal. Jadi termasuk untuk ukuran ikan ini 65 BU masih muda sekali, growth-nya sangat bagus sekali. Nah, Kopeng ini salah satu customer kita yang penggemar ikan-ikan jumbo, dan sekali lagi bukan cuma jumbo tapi yang berkualitas. Ya, kalau cuma jumbo doang dia nggak mau. Ya, makanya kadang ada orang yang maaf ya, customer itu kan beda-beda. Kalau Kopeng ini saya tawarin ikan biasa-biasa malah saya dimarahin. Waduh, buang-buang duit, murah sih murah tapi buang-buang duit, dilihat juga nggak enak gitu loh. Nah, maunya yang begini-begini nih beliau tuh. Tuh. Ya, dia masih punya satu Ochiba juga yang di kita kemarin yang habis dapat double winner. Ochiba Seijuro jantan juga. Nah, tuh. Jadi, sekali lagi teman-teman tuh lihat body shape-nya waktu di kolam. Tidak semua ikan jantan tuh anatominya jelek juga gitu loh.
Justru saya lebih suka jantan yang anatominya seperti itu. Jangka panjangnya kita nggak mikirin gendong telur, kemudian dilihat pun tuh juga enak tuh. Nanti kalau berenang ke sini di shoot mah, tuh mah. Di shoot mah, tuh mah. Shoot ikannya aja tuh. Tuh. Wah, asik ya. 65 BU Dainichi Farm, jantan, koaku, dan sudah pernah prestasi Grand Champion A. Nah, kalau teman-teman kepengen koaku yang lain, kita banyak stok juga, baik tosai, nisai, maupun yang jumbo seperti ini. Jangan lupa nanti langsung kontak link deskripsi di bawah ini. Ya, sekali lagi thank you banget yang sudah menyimak. Semoga video tadi bisa menjadi tontonan dan hiburan dan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.